Hai adik-adik semua, selamat pagi. Hari ini 15 hari bulan Jun 2021. Kita akan belajar buku bahasa Melayu, kota bahasa, buku bacaan 2. Unit 1. Di rumah. Dalam unit ini, adik-adik akan mengenal bahagian-bahagian yang terdapat di dalam sebuah rumah dan benda-benda yang terdapat di bahagian rumah itu. Adik-adik akan mengenal dan memahami terlebih dahulu ya. Tapi adik-adik boleh ikut cikgu membaca tau. Okay, mari kita mula. Ruang tamu. Dalam rumah kita, kita ada ruang tamu. Ruang tamu ini biasanya adalah tempat kita bersama dengan keluarga, menonton televisyen, dan berrehat. Benda-benda yang terdapat di dalam ruang tamu adalah seperti kipas, televisyen. Sofa, meja, dan telepon, kipas, televisyen, sofa, meja, dan telepon. Okay, seterusnya bilik tidur. Bilik tidur adalah tempat untuk kita tidur dan berehat. Benda-benda yang terdapat di dalam bilik tidur adalah seperti lampu, bantal, almari, tilam, cadar, dan katil, lampu, bantal, almari, tilam, cadar, dan katil. Sekarang adik-adik kena meneka gambar apakah yang ditunjukkan di dalam video ini. Oke, kita mula sekarang ya. Ini gambar apa? Ya, betul, gambar lampu. L-E-M, lampu. Lampu. L-E-M, lampu. Lampu. Ini gambar apa pula? Ya, gambar telepon. T-E-T-L-I-L-E-F-O-N, phone, telepon. T-E-T-L-I-L-E-F-O-N, phone, telepon. Ini gambar apa pula? Ya, ini gambar sofa. Pandai adik-adik. S-O-S-O-F-E-F-A, sofa. S-O-S-O-F-E-F-A, sofa. Nampaknya sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Jangan lupa buat aktiviti ini di buku Bahasa Melayu Aktiviti 2 muka surat 2. Selamat belajar semua murid-murid Tica Ani. Okay, bye.